Oke, dalam video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat sebuah folder atau data ke bentuk ISO. Oke, langsung saja klik kanan, lalu pilih Ultra ISO, lalu pilih Add to nama file. Nah, seperti ini. Oke, langsung saja kita klik. Nah, setelah itu akan muncul jendela baru. Jendela yang proses folder atau data kita untuk dirubah menjadi file ISO. Nah, setelah jendelanya hilang, maka otomatis akan muncul folder ISO seperti ini. Oke. Jika video ini membantu Anda, jangan lupa menekan subscribe untuk melihat video-video saya selanjutnya.